Oke, selamat datang kembali dan di sini kita akan coba sedikit membahas untuk updatean yang akan segera hadir dan mungkin nanti akan ada kode rhythm baru juga guys ya, di mana kita tahu kurang dari beberapa hari lagi atau lebih tepatnya di hari Kamis nanti akan ada event sampingan baru Libertadores, di mana kita coba cari beberapa info ya guys ya, mulai dari X dari Sapurit, siapa lagi kalau bukan dari Sapurit ya guys ya. Kita mulai dari Sapuri, di sini dijadwalkan akan ada dua kode rhythm baru, yang mana untuk kode rhythm pertama sudah kita tukarkan ya guys ya, di mana untuk kode rhythm tersebut adalah kode rhythm yang kita dapatkan ataupun dari hasil ini guys ya, hasil dari perayaan 100.000 follower ini via Instagram dari eSport FC Mobile Latam, di mana mendapatkan 100.000 follower dan sudah kita tukarkan kodenya di beberapa hari yang lalu. Untuk kodenya seperti apa? Kodenya ini dia guys ya, 100k Seguido Resik. Jadi kalian bisa tukarkan buat yang belum menukarkan, karena di sini dijadwalkan akan berlangsung ataupun akan expired di tanggal 15 bulan 10 guys ya. Jadi di tanggal 15 ya, harusnya besok. Ini gue rekodnya di tanggal 14, jadi masih ada satu hari sebelum kode rhythm 100k Seguido Kedores ini bisa kalian gunakan. Nah, untuk cara meridemnya seperti ini, kalian bisa login terlebih dahulu menggunakan akun EA yang sudah tertautkan tentunya. Nah, seperti ini, kalau sudah redeem ya tidak bisa lagi guys ya. Karena satu akun ya bisa satu kali redeem. Kalau belum redeem ya tentu tidak bisa kalian. Kalau sudah redeem ya tentu tidak bisa di redeem lagi guys ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal masukkan kodenya 100k Seguido Dores untuk meredeem kode tersebut. Nah, apakah nanti akan ada kode lagi? Kita tunggu saja, mengingat jika kita lihat dari bocoran dari Sapurit ini guys ya, akan ada Brazil Live 15 Oktober. Oke, kita coba klik di sini. Nah, di sini ada Brazil Live 15 Oktober jam 18.30. Atau kalau di UTC ini jam 21.30 guys ya. Kalau kita coba ubah menjadi jam waktu Indonesia Barat, jam 21 UTC 21.30 berarti di jam berapa, kita coba lihat, 21.30 di jam 4 pagi ya guys ya. Ya, di jam 4 pagi, karena untuk waktu UTC dengan waktu WIB lebih cepat. Kita lebih cepat waktu WIB 7 jam. Nah, jadi di sana masih di tanggal 15, di kita sudah tanggal 16, jamnya jam setengah 5 harusnya. Jika jam 21.30 harusnya di sini ataupun di kita waktu Indonesia Barat jam 4.50, ya jam 4.30 ya guys ya. Jam 4.30, jadi ya setengah 5 di tanggal 16 nanti. Dan apakah akan ada kode redeem ya, kita tunggu saja. Kalau dilihat dari live streamingnya, mungkin akan berlangsung di live streaming ini guys ya, di YouTube-nya eSport FC Mobile yang Brazil. Kita tunggu saja nanti kalau ada kode redeem terbaru ya, segera kita infokan. Melihat untuk event sampingan terbaru yang akan hadir, dimana jika berkaca dari musim lalu guys ya, di live FC Mobile Brazil CONMEBOL Libertadores, jika melihat hanya di eSport FC Mobile Brazil yang live streaming, kalau di eSport FC Mobile yang global tidak muncul sih untuk live streamingnya, cuma di Brazil ini saja guys ya pada saat itu. Dan apakah nanti akan ada kode redeem ya, kita tunggu saja. Kalau nanti akan ada kode redeem terbaru ya, kita coba berikan ya guys ya, kita coba berbagi bersama. Tuh, untuk saat ini kode redeem 100k Sukidores masih bisa digunakan sampai di tanggal 15 Oktober. Jamnya jam 12 UTC ya guys ya. Jam 12 UTC berarti di jam berapa? 12 UTC berarti di esok hari sampai jam ya, jam ini. Jam 19 WIB. Masih ada waktu sampai besok buat yang belum nukar, harusnya sudah pada nukar sih. Karena ini kodenya juga sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Dapat siapa kalian? Mungkin dari paket standar. Ada dua guys ya kodenya. Yang satu FCM BGS, di mana kita difixkan dapat Garinca kalau nggak salah 94. Kemudian kode redeem terbaru ya 100k tadi dapatnya paket standar. Lumayan kalau hoki bisa dapat pemain yang bisa diperjualbelikan.
Ya, seperti itu. Nanti kalau ada kode redeem terbaru, ya kita tunggu saja. Harusnya sih ada kode redeem baru, guys ya. Di ya mungkin entah di besok atau di tanggal 16 nanti. Mengingat selisih dari waktu UTC dengan waktu WIB adalah 7 jam. Jadi ya lebih cepat kita mungkin di tanggal 16 sih harusnya. Kita tunggu saja, guys ya. Kalian menantikan event baru, event yang akan segera hadir di tanggal 17 nanti. Event CONMEBOL Libertadores, event sampingan yang lumayan mengisi ya mungkin kejenuhan untuk di event hari jadi kali ini karena misinya juga sudah kelar semua, tinggal menantikan event baru ataupun pemain baru di minggu yang keempat nanti apakah ada, kita tunggu saja guys. Ya, seperti itu, nanti kalau ada kode redeem kita infokan lagi. Terima kasih sudah menonton dan buat tambahan konten ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, untuk kode redeemnya kalian bisa coba, buat yang belum coba 100k Guidores ini dari eSport FC Mobile Latam ya guys ya. Merayakan 100 ribu follower di Instagram.